Halo pecinta sepak bola, selamat datang di Romora Channel. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-37, Minggu 19 Juli 2020. Berikut klasemen top skor hingga jadwal pertandingan berikutnya. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Romora Channel. Hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-37, Minggu 19 Juli 2020. Bournemouth vs Southampton 0-2. Tottenham vs Leicester City 3-0. Klasemen sementara hingga pekan ke-37, di peringkat pertama Liverpool 93 poin. Di peringkat kedua Manchester City 75 poin dan di peringkat ketiga Chelsea 63 poin. Sementara 3 tim di zona degradasi, Bournemouth 31 poin, Aston Villa 31 poin dan Norwich City 21 poin. Top skor sementara hingga pekan ke-37 di peringkat pertama Jamie Vardy 23 gol. Di peringkat kedua Danny Ings 22 gol dan di peringkat ketiga Aubameyang 20 gol. Top assist hingga pekan ke-37 di peringkat pertama Kevin De Bruyne 16 assist. Di peringkat kedua Trent Alexander-Arnold 12 assist dan di peringkat ketiga David Silva 8 assist. Jadwal berikutnya pekan ke-37, Selasa 21 Juli 2020. Brighton vs Newcastle pukul 00. Sheffield United vs Everton pukul 00. Wolves vs Crystal Palace pukul 02.15. Demikian hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-37. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Romora Channel.